Pulau itu darah nongana bolak balik. Ya perkara ini kalau nak diundang pejabat itu angel teko. Meskipun ya kadang teko. Kadang gue ngiling-ngilingan BB pejabat ya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya rotok tanggal. BB pulau ini kadung rabangga. Biasa kenal pangeran untuk baga kenal pejabat kan koyo mudun pangkat. Aneh wae cara kula. Nah, kula sering kadang sing ngundang kan wong provokasi. Gus ini acarain nanti yang menteri datang gini-gini, ada gini-gini. Canggemmu biasa kenal pangeran terang nomor aneh-aneh. Maklar kok bintu nih raga ruan. Kita ini sudah sibuk, sudah masyhur. Tapi ya kowe kudu kadang-kadang teko, piye-piye pejabat ya umat e Kanjeng. Tapi kok aja sering teko. Piye-piye rawan masalah. Kita ini manusia punya tomak, punya rencana macam-macam. Nah, parakan be pejabat jangan-jangan yang kuatnya tomak kita. Kalau yang kuat kamu islahu dadil baini memaslahatkan bangsa Indonesia, ada apa dekat pejabat? Kalau kau yakin bahwa Anda adalah penyelesai problem, tapi kalau Anda menjadi bagian dari nopo problem. Nopo yo mikir, yo nyek ngaca sik. Ya Allah, tunjukkan wajah kami. Ini wajah problem apa penyelesai? Enggak gambare buta. Medun ae leren ae. Wong ora ora awake, wong ora ora nopo. Awak. Mereka kadang masalah itu sebaiknya dibiarkan karena nanti ada masalah baru. Ya kadang sebaiknya masalah sing wis dadi sunnah tuwa itu dibiarkan. Kadang ada masalah nopo? Ada masalah nopo? Baru. Mulane tradisi ini ulama itu anut dawuh Nabi satakunu fitanun. Alma syifiha khairun minal qaim, wal qaim fiha khairun nasai. Jadi nanti itu berarti nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat lebih baik yang bergegas ikut apa? Terlibat. Itu rumit. Kalau kan bolak-balik matur. Nahi mungkar ila yaumil kiamah itu wajib. Nahi mungkar ila yaumil kiamah itu wajib ila yaumil. Tapi mulai dulu ulama itu ada pikiran. Jadi ulama itu hujjatullah fi ardi. Ya mau misalnya Ruhin dua anak puber neng perapatan. Kita tuh orang anak Ruhin dua anak puber neng perapatan. Bareng orang Kiai liwat di sweet sweeti, nuwakal. Oke, kita butuh nahi mungkar ngandani caiku. Tapi masalah kita tahu cah nom nom neng perapatan nak dikandani, ku malah terus jotos si Kiai. Atau malah ada kemungkinan mateni Kiai. Dari dosa mukmin suwit-suwiti gara-gara dikandani malah kepingine nabul. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi, lebih tinggi. Lan ketika Imam Nawawi teng beberapa kitab, nahi mungkar itu wajib selagi tidak berpotensi melahirkan maksiat yang lebih besar. Wis bayangno kowe udah di wong tuane, tak contohno rugen bukan karena rugen dia anak maksiat mboten. Kowe bayangno udah di wong tuwa, aja bayangno awakmu dhewe. Kita punya anak nakal ngenyek kiai. Cara aku jek seneng. Piye-piye mau terima ngenyek. Terus gue darani anakmu kudu ditegur kiaiku. Kiai bukan dan impun mbah kula pasaran jenengan anak kula nakal sampean tabok ira popo. Bareng kiai ini over nahi mungkar terus malah dipateni. Dari dosa mau ngenyek gara-gara nahi mungkarnya enggak tepat. Dosane mateni. Kayak apa tersiksa Anda sebagai orang tua dari anak yang dosane mau ngenyek kiai sekarang dosane mateni. Paham sih kalau maksudnya? Ini contoh, kalau seperti itu, kalau potensi seperti itu sebaiknya saya kurasa mau kandani. Karena potensinya kalau dikandani dia akan melakukan.